Minggu 1 April 2018 menjadi hari yang bersejarah, khususnya bagi seluruh Pomparan Raja Siboro Tampubolon, Dohut Boruna, Jabodetabek. Karena diadakan Pesta Bona Tahun sebagai ucapan rasa syukur, sekaligus pengukuhan pengurus baru periode 2018 sampai 2022. Pesta Bona Tahun ini berlangsung di Gedung Geraha Delima, Jalan Wijaya 1, Inspeksi Kalimalang, Bekasi, berjalan sukses dan meriah. Sebelum pesta dimulai, diawali dengan ibadah Bona Tahun dan Paskah Pomparan Raja Siboro Tampubolon Boru, Bere, Ibe Bere, Sejabodetabek dengan tema Aku Memberikan Perintah Baru Kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Setelah itu mulailah acara puncak Pesta Bona Tahun yang disebut Tari Manortor, yang memiliki makna saling memaafkan. Dilanjutkan dengan pelantikan pengurus baru sekaligus serah terima jabatan kepada Ketua Umum baru periode 2018 sampai 2022, Manangar, Tampubolon. Dalam rangkaian acara tersebut juga diadakan pagelaran teatrikal kisah tentang Raja Siboro dengan kedua istrinya, di mana dikisahkan kedua istrinya saling membanggakan anaknya masing-masing yang berhak menjadi penerus sang raja. Singkat cerita, mengetahui perselisihan kedua istrinya tersebut, sang raja akhirnya menukar dan membuat sama persis anak tersebut menjadi kembar identik, yang pada akhirnya kedua istrinya tidak mengenali lagi siapa yang menjadi anaknya masing-masing. Pagelaran teatrikal tersebut merupakan hasil persembahan dari Lina Tampubolon dengan harapan dengan adanya teatrikal tersebut akan meningkatkan generasi muda akan kisah tersebut. Di sela-sela perayaan Bona Tahun 2018, kali ini juga ada pemberian ulos oleh Ketua Presidium Tampubolon Sedunia sekaligus penasehat Raja Siboro, Nurdin Tampubolon, kepada Ari Utauruk. Ketua Presidium Tampubolon Sedunia sekaligus penasehat Raja Siboro, Nurdin Tampubolon menyampaikan Bona Tahun merupakan tradisi masyarakat Batak, khususnya marga Tampubolon, yang pada hari ini merayakannya. Nurdin berharap dengan kepengurusan yang baru dapat terus melakukan perubahan yang baik, sehingga ke depan, marga Tampubolon dapat bertukar informasi dan melakukan kegiatan positif seperti kegiatan sosial. Nurdin menegaskan perlu ditingkatkan dalam hal suka maupun duka dalam himpunan organisasi Punguan Raja Siboro Tampubolon, seperti sosial budaya, pendidikan, sehingga berguna bagi keluarga Tampubolon, anak Boru dan juga Bere. Ini namanya kan organisasi marga ya, jadi lebih banyak masalah sosialnya. Ini sudah menjadi tradisi daripada marga Tampubolon, juga marga-marga lain juga melakukan hal yang sama. Jadi Tampubolon ini adalah satu marga yang besar. Jadi kalau kita melihat daripada kepengurusan yang lama udah cukup bagus, yaitu masalah sosial, pertukaran informasi terhadap semua keturunan Tampubolon, termasuk selain termasuk Barimbing. Jadi kita harapkan pengurus yang baru ini nanti akan bisa lebih baik dengan yang dari yang sebelumnya. Menanggapi Ketua Umum Pomparan Raja Siboro Tampubolon, Nurdin Tampubolon, Manangar Tampubolon bertekad akan melakukan berbagai program kerja ke depan dalam kesatuan dan keutuhan Raja Siboro Tampubolon Jabodetabek. Selain itu, dirinya mengatakan hari ini merupakan hari yang bahagia bagi semua orang Kristen yang bertepatan pada hari Paskah sekaligus merayakan Bona Tahun bagi Raja Siboro Tampubolon
sehingga bagi keluarga Tambu Bolon menjadi keluarga yang tidak terpisahkan. Sebagai Ketua Umum Raja Siborong, banyak hal-hal yang kita harus lakukan, yang harus kita kerjakan ke depan. Terutama di dalam kesatuan dan keutuhan Raja Siborong se-Jabotabek. Lainnya, hari ini adalah hari yang bahagia buat semua umat Kristen, adalah hari Paskah. Berkaitan dengan itu juga, Pesta Bona Tahun Raja Siborong pada hari ini sungguh indah, sungguh baik, sungguh senang, sehingga berharap kedepannya seluruh paparan Raja Siborong yang ada di Jabotabek menjadi satu, tidak terpisahkan satu sama lain, baik dari segi kehidupan sehari-hari maupun peradaban. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya harus menyampaikan terima kasih juga buat seluruh yang hadir, buat seluruh paniroi, buat seluruh hahadoli, dan seluruh anak muda atau pengurus, terutama kepada panitia yang sudah melaksanakan pesta acara Bona Tahun Raja Siborong pada tanggal 1 April 2018 di Gedung Geraha Gersang, Jakarta. Sementara itu, Ketua Panitia Pesta Bona Tahun Ringkot Tambu Bolon menuturkan, Bona Tahun selalu dilakukan karena merupakan salah satu pergantian pengurus yang berlangsung selama 4 tahun sekali. Menurutnya, dalam kepengurusan ini, kegiatan sosial yang sangat berperan penting, baik suka maupun duka. Dirinya berharap kepengurusan ini dapat berjalan dengan solid. Saya berharap untuk kepengurusan baru ini lebih solid lagi dari yang kemarin-kemarin. Karena kita di sosial ini kalau nggak solid kita itu bisa semuanya nggak tercapai gitu. Itu yang penting. Kesulitan pengurus itu bisa terorganisir, itu yang paling utama. Jadi ketua umum lah yang mendelegasikan ke anggota-anggotanya bagaimana untuk mencakup ini semuanya. Seperti sekarang ini sebenarnya untuk perwilayah itu kita buat. Cuma di perwilayah itu kita belum maksimal mungkin tahun-tahun kemarin itu lakukan. Tapi kalau harapan saya sebagai ketua yang sudah yang kemarin itu biar semuanya tercakup dan terorganisir semuanya. Tak kalah serunya adalah pesta kali ini diisi dengan tarian tortor Midap Danak TK SD SMP yang dilanjutkan dengan tortor Nina Posobulung SMU ke atas. Dari Bekasi, Suci Batrina dan Adi Darmawan Sasongko, Nusantara TV melaporkan.